Ada gajah weh. Ni tempat yang aku lancar. Baru nak lancar IB. Tiba-tiba nampak gajah. Long ada sikit. Oh, tinggi gajah ni kau. Tinggi ya kau. Jumpa gajah punya pasal. Dapat dua ekor tenggiri hari ni. Wih, datang daripada mana gajah? Dekat sini ada gajah, kan? Sini gajah. Aku tak sana tengok ni. Tu. Okey, gang. Sekarang ni pukul 6.45. Aku sampai tadi, ada gajah yang duduk sini. Dia masuk dalam tu, dalam semak ni. Serius, memang gajah. Tempat ni mana ada hutan tu. Gajah datang daripada mana weh? Alek. Ah, risau pula asli. Oh, tu. Sana. Sekejap eh. Aku sebelir eh. Sekejap, kan? Memang dia. Kita tengok. Waduh. Okay. Sekarang ni gelap ni. Tak nampak ni. Tak nampak. Memang betul kan gajah. Aku tak salah tengok ni. Terkejut aku. Sampai-sampai nak gosang kereta. Nampak benda besar. Rupanya gajah. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, jumpa lagi gang. Sekarang ni dah pukul 7 dah. Tadi aku sampai pukul 6.30. Bukan. Pukul 6.40. Tak silap aku sampai. Aku sampai depan ni. Aku baru nak masuk daripada atas tu nak ghost town kereta lah. Tiba-tiba nampak gajah kan. Pelik gila. Tapi gajah tu dah lari dah. Dah lari ke tepi pantai dalam pokok uru. Sebelah sana ada pokok uru. Dia daripada sini tadi, dia lari ke sana. Aku sempat juga kejar dia nak ambil video. Tapi dia lari, laju dia lari. Aku tak tahu. Tak pasti nampak ke tak dalam video aku rekod. Masa mula-mula aku sampai tadi tu. Pagi-pagi buat aku terkejut dah kan. Aku nak try turun bulan puasa kan. Try turun lah. Sebab bulan puasa ni aku tak ada buat apa pun. Kedai pun tak buka. Aku tak ada buat apa. Ni first trip lah untuk bulan puasa. Nak try. Turun IB. Cari tenggiri lah kalau ada. Try trolling. Ombak macam besar juga kat pantai tu. Dengar ombak tu macam besar. Tapi kita try dulu lah. Buat dua IB, sebab tak IB, terlancar. Muka kuala merang. Gajah. Gajah melita. Aku ambil gambar, ambil video dekat sikit lah. Bukan selalu nak nampak benda macam ni. Ada gajah weh. Ni tempat yang aku lancar.
baru nak lancar IB, tiba-tiba nampak gajah. Dia berenam. Kenapa gajah ni? Jom. Aduh. Gajah berenang dekat muka kuala merang. Baru nak lancar IB, nampak gajah. Okay gang, sekarang ni dah pukul 7.40 dah. Ingat nak lancar pukul 7 hari ni kan? Aku datang awal hari ni. Lepas sahur tu datang tadi. Datang-datang jumpa gajah pula. Duk kejar gajah. Gajah tu kemungkinan sesat kot. Sesat kat sini. Sebab bila dah cerah ni baru aku nampak. Ada satu kesan tapak kaki dia turun. Lepas tu dia naik sini kot. Lepas tu jumpa dengan aku pula pagi tadi. Dia lari ke sana, ke tepi pantai sebelah sana. Kemungkinan sebelah sana tak ada pokok. Lepas tu aku ingatkan dia dah lari jauh lah. Aku pun datang setting-setting IB, tengah-tengah pam angin. Dia datang balik kan? Dia datang balik, dia turun ikut sini. Dia melintah balik. Melintah, dia naik ikut sana. Sebab ada dua kesan tapak kaki. Sana dia turun, datang sini. Lepas tu dari sini dia turun balik. Dia naik sebelah sana. Itulah, aku tak ada apa kok. IB aku dah set up, kita tu lancar. Okay, jom lancar. Air cetek gila. Sekarang ni air surut. Surut habis. Ombak boleh tahan juga. Padu kan kat luar tu. Bukan ni, aku salah keluar ni. Salah ni, sana. Ini memang cetek lah. Tahan kan, lombang boleh tahan. Oh, besar. Tapi okey je ni. Okay, jom, dah keluar. Okay gang, dah keluar dah. Macam biasa, kita start trolling terus lah. Sementara nak pergi ke spot ni, spot dalam 5 kilo, 6 kilometer. Sebelum tu, kita trolling dulu kan, sampai ke sana. Mana tahu kok ada strike lah. Jawab okay, lepas terus lah tali. Jadi aku dah pusing batu tu sekali. Tapi hari ni tak sedap sangat trolling sebab air kucang. Pagi ni air kucang. Bila air kucang, kita tak dapat kita punya speed trolling tu. Jadi tak sedap lah. Jadi aku nak pergi ke spot main jig lah. Try ketuk-ketuk lah. Trolling memang tak dapat ni. Sebab aku tak dapat speed yang sepatutnya trolling. Okay gang, kita try kita jeep pula gang. Trolling memang tak dapat nak trolling ni. Air kucah.
Aku pelaju. Laju sangat aku. Dah ambil kan? Ada ambil. Macam mana ni? Ui. Kacang. Kacang boleh buat umpan ni. Buat umpan ni. Buat umpan lah. Oh, serak kan? Serak. Allah, Allah. Payah ikan hari ni, gang. Tadi lucu seekor. Ni baru kena. Beratnya. Agak-agak tinggi gila. Ikan baru nak start makan. Pagi tadi langsung tak ada trolling. Tapi saya tak besar ni. Tak kecil ni. Penuh ya. Pagi tadi air kucur. Dalam pukul 10 baru air lenang. So, boleh start trolling balik lah. Pagi tadi malah dah ingat nak trolling. Saya juga. Tinggi ke benda ni? Air macam dia. Langgar dek sikit. Tinggi dah ni kau. Tinggi dah kau. Begak. Kasar kau. Kasar juga. Okey. Bukan yang tinggi kan. Kasar kan. Ingatkan kecil kasar punya. Gagangnya dia. Kasar. Saya 5 kilo. Uish. Solid. Eh, tak kena. Alhamdulillah. Kepelam dulu. Tak nampak tak. Alhamdulillah. Akhirnya. Wah, aku trolling. Pagi tadi trolling. Pagi tadi trolling. Capok, okay, bang. Pagi tadi trolling langsung tak ada. Air kucah, payah nak trolling pagi tadi. Waktu aku start dalam pukul 9 lebih kot. 9 dekat pukul 10 aku start trolling balik. Sekarang ni pukul 11.10 minit. Dekat sejam setengah. Sejam setengah baru kena. Alhamdulillah. Saya padu kan. Saya 5 kilo. Alhamdulillah. Kelebih. Tapi strike off camera lah sebab
Sebab lama sangat. Aku tak tahu nampak ke tak, sebab sekarang ni aku try setting GoPro ni letak dekat ni, kat depan ni. Biasa aku letak kat dada lah. Saja nak test. Okay, jom kita sambung trolling ni, gang. Aku letak dalam ice bag dulu. Okay, gang, jom kita trolling lagi. Ikan dah start makan ni kok. Boleh fokus trolling lah. Okay, jom. Lagi off camera lagi. Aku dah nak balik sebenarnya ni. Pukul 12. Hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah. Ikan apa ni? Strike lagi, gang. Ikan apa lah? Balik je ni. Macam besar juga. Tapi dia tak laju sangat ni. Rasanya tinggi je kot. Tonggak drag sikit. Oh ya ni. Tinggi. Allah aku buat sendiri kan. Dia geling lah macam ni. Cari tempat yang tak berdarah. Alhamdulillah. Sama gang saya-saya tadi juga. Buka bel am dulu. Alhamdulillah gang. Strike yang kedua hari ni, kan. Alhamdulillah. Yang kedua. Kuat lagi. Solid. Gewang ni memang killer, kan. Dah 12 ekor tinggi. Cabut. Alhamdulillah, kan. Tinggi kedua saya tadi juga. Saya 5 kilo.
Mantap. Berbala gewang putus satu tadi. Boleh lah beli gewang baru. Gewang pun mahal kan. 60 lebih seekor. Jadi dapat tinggi seekor ni lepas lah buat beli gewang. Okey. Jom. Kita letak dalam ice bag. Okey geng, kali ni dah pukul 12. Aku slow-slow trolling ke dalam sebab hari ni Jumaat. Kena naik cepat ni. Cukup lah hari ni, alhamdulillah rezeki 2 ekor pada tu naik lah. Nanti aku update lagi kat darat. Okey geng, aku dah dekat muka Kuala dah. So trolling tadi tak ada usik. Maknanya dah tak ada tu. So aku nak kemah-kemah barang. Aku terus balik lah. Alhamdulillah hari ni jumpa gajah punya pasal. Dapat 2 ekor tenggiri hari ni. Yang ni last minute dia. Yang mana entah. Yang ni kot last minute. Nak balik dah. Aku dah swing ala ke darat dah. Kena seekor lagi. Alhamdulillah rezeki. Saya 5 kilo. Yang ni kot 5 kilo 10 kilo lah. Alhamdulillah. Jadi aku buat closing tu lah atas air. Tak ada apa kot. Setakat ni je lah cerita hari ni. Hari ni cerita best. Sebab rezeki mata hari ni dapat jumpa gajah. Takut juga sebenarnya pagi tadi. Takut dia datang kat aku. Tapi alhamdulillah gajah tu gajah sesat je kok. Dia melintah. Ingatkan ada hutan sebelah ni lah. Rupanya tak ada. Dia pusing balik. Alright. Setakat tu je lah cerita untuk kali ni. Macam biasa. Pada korang yang dah support aku, dah subscribe channel aku, terima kasih banyak. Pada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Okay, nanti kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye. 11.9. Air batu ada? Ada. Okay. Okay, korang. Eh, dua. Okay, alhamdulillah kan. Hasil lagi ni. Dapat berapa kan? 1, 2, 3 ringgit. Alhamdulillah rezeki. Malam aku ada jumpa gajah dekat sini. Gajah tu daripada sana berenang pergi ke seberang. Lepas tu info semalam gajah tu dah kena langgar kan. Dah pulang go.